my name is Oki and welcome back to my channel. 안녕하세요, Oki입니다. Jadi hari ini aku sama teman-teman aku jalan-jalan ke Jeonju. Dan ini aku udah nyampe dari terminal, jadi terminal di sana tadi. Dan ternyata tempat bisnya itu rada jauh dari sini. Jadi kita harus jalan. Pertama kita mau coba hanbok. Jadi kita mau ke Jeonju Village kalau enggak salah namanya. Oh, Jeonju Hanok Village. Jadi tunggu perjalanan aku di sana ya. Nih guys, aku seperti biasa sama Una, Bening, sama Caca. Panas banget hari ini. Kita udah nyampe guys, lihat deh lucu banget tempatnya. Ih, seneng banget kayak kita belum pernah jalan-jalan di tempat yang kayak gini, tradisional. Iya, nggak apa-apa, ih, bikin aja. Dia lagi bikin konten. Di situ udah ada yang jualan-jualan gitu. Lucu deh. Banyak banget orang. Lihat deh guys, banyak hanok. Iya, lucu-lucu. Yang anak kecil-kecil juga lucu. Tuh, toko-tokonya juga lucu. Yuhu, kita akan pakai hanbok. Ini kalian bisa foto kayak gini, harganya 4.000 won satu kali. Lucu, tapi aku mau foto pakai hanbok dulu. Ini lucu juga. Ini 10.000 guys, manwon. Mau nyari murah sebenarnya ini kayak gini 10.000. Oh, 마음에 든 거 해가지고 아니면 바꿔줄게. 치마만 골로 밑에 어떤 거 입고 싶어? 얘도 예뻐. 응. 색깔 잘 나오잖아. 입어봐요. 입어보고 아니면 바꿔. 예쁘다 이거. 얘도 예쁘거든. 그래. 얘도 괜찮고. 입어봐요. 입어보고 아니면 바꿔. 이거랑 원래 이듬이듬. 근데 이제 사진은 진한 게 잘 나와. 네, 아까 내가 봤게, guys. 예쁘다. 우와, 예쁘다. 너무 예쁘다. 돼 sangat mengembang. 아빠 masih nunggu teman aku di dalam. 아들 입어야 돼요, 언니? 네. 아들아 잠깐만. 아니. 쌍둥이한테. 아들이 나나 불러주세요. 우리 sempat galau. 아들 뭐 입고 싶어? 무사 입어도 되고 왕 입을 거야. 무사. 왕이요. 언니 왕 입을까? 무사 입을까? 칼 주는 거. 칼 주는 거 입을까? 칼 주는 거 해. 안 내고 밀래 yang motifnya kayak gini. Kayak gini, ini persis. Nih. Tara. Bingung banget. Lihat, lucu banget kita. Kita bertabrakan. Tas aku, guys. Aku nggak tahu sepatunya ganti apa enggak, karena aku masih pakai sepatu ini. Itu ada sepatu sih. Lihat deh, aku dikasih ini, cantik banget. Ih, gosong banget wajah aku. Jadi guys, kita udah keluar. Yuhu, kita udah lucu bajunya. Tapi kita sedikit tertipu, tadi dia bilang 10.000. Terus harinya, terus aku bingung kenapa jadi 25.000 nih. Jadinya cuma 2 jam doang, 25.000. Kita mau foto di mana? Kita sedikit tertipu, jadi ya udahlah. Sudah terlanjur. Tadi dia all day. Iya, ibunya bilang 10.000 guys, 10.000 all day. Tapi ternyata all day 35.000, maksudnya gimana? Atau dia 10.000 itu all day tapi nggak pakai atasan, rok doang. Soalnya tadi tuh Una, dia bilang itu cima, cima itu rok kan. Jadi kayaknya 10.000 itu rok doang. Pinter ya, kurang ajar emang. Ya begitulah. Oh gini, atas jualan. Bohong dong. Oh, iya, ini 5.000. Ya ini makan memang. Ya sudahlah. Tapi ini tapi cantik sih. Karena kata si Kamil dari 20 sampai 35. Oh iya, betul berarti.
Oke, kita mau foto-foto. Kita mau masuk. QR 코드. 인증되었습니다. habis scan tadi. Kita udah sampai. Kita masuk. Kita masuk. Jadi guys, ternyata masuk ke sini tuh nggak boleh bawa air. Terus habis itu makanya dipinjemin tas kayak gini. Ini isinya cuman dompet sama HP doang. Ini teman aku bawa tripod. Thank you Bening. Halo. Pas nggak sih tadi wajahnya. Oke, sekarang kita mau masuk. Tulisannya quiet please. Kita tidak boleh rame. Quiet please. Lewat situ bisa nggak sih guys, lebihnya lebih nyaman. Ayo kita foto, ayo kita foto. Gemes banget, bajunya cantik-cantik. Temen aku habis ketabrak pohon. Enggak, sayang sekali tidak kerekam. Aku seneng banget sama ini, lucu. Tapi angle aku yang bagus karena tuh kiri ya. Kita mau foto-foto, kita lihat. Kita udah masuk di Hanok. Jadi Hanok itu adalah rumah tradisional Korea. Ini kita lagi masuk ke sini. Repot ya ternyata ini ya, si kurungan ayam ini. Head. Wow. Ini guys kayak Kung Junin. Ini tuh dibanding sama kebaya lebih nyaman, meskipun dia tuh di sini kayak ketat banget sama mbak-mbaknya itu bener-bener di gitu. Tapi nyaman sih dan bikin langsing betul. Mau foto, yuhu. Kita sekarang sesi pemotretan. Ya kan, baju itu bikin langsing. Lihat deh guys, kita langsing. Kalau kalian pengen langsung. Kalau kalian pengen langsing, pakai hanbok. Lucu. Anggun banget. Ini teman aku, dia berusaha untuk anggun. Dia jarang banget foto anggun. Ayo Cak, pasti bisa Cak. Jadi guys, kalau kalian masuk ke sini diskon jadi 1.500 won kalau kalian pakai hanbok. Panas banget hari ini sumpah. Apalagi kalau panas-panas kayak gini, pakai baju kayak gini semakin panas. Jadi aku saranin kalian kesini pas dingin. Jadi guys, kita tadi tuh mau foto di pohon-pohon gitu kan. Tapi ada yang lagi kayak foto prewed gitu. Dia lagi foto bawa fotografer gitu loh. Jadi kita ngungsi kesini. Ini aku copot mulu. Dedeh. Mana sih ininya? Maju. Ya kurang maju deh. Oh iya benar. Tadi di sini enggak sih kalau maju gitu. Udah ya. Lighting ini. Iya. Lagi. Guys, so sad. Bentar lagi udah jam 3. Dan kita masih belum puas foto-foto, tidak. Gak kerasa banget sumpah kalau kalian pinjem hanbok dan kalian bener-bener pengen dan punya budgetnya. Kalian mending pilih seharian. Ini kita lagi puasa sih, jadi kita harus gak bisa seharian juga karena kita harus buka puasa. Meskipun aku gak puasa sih, sekarang aku lagi gak puasa. Cuma sekarang lagi Ramadan, hari ke-12 kayaknya. Itu mereka, Bening sama Una ada di belakang. Tara. Kita mau foto berempat enggak di gerbang situ? Bagus kayaknya.
Jadi guys, teman aku ini tuh nggak terlalu ngembang karena dia nggak ada kawat yang di sini. Jadi kawatnya tuh harusnya 3 guys, 1, 2, 3 supaya ngembang gitu. Tapi yeah, dia nggak tahu yang pertama nggak. Nah harusnya ngembang segini. Hah, oke lah, tidak apa-apa. Yuk kita balik. Lagi ngevideoin bunga-bunga. Yuk kita jalan. Udah ramai banget guys, sumpah. Ini udah mau jam 3. Ya guys, udah mau jam 3 dan kita harus ngembaliin hanbok. Jadi aku mau say goodbye kepada tas lucu ini dan baju hanbok ini. So sad. Oke, sekarang kita ke tokonya buat ngembaliin. Yuk. Jam berapa sih? Ya, tapi balik pas sih nyampe gua gitu. Lihat deh, ada robek. Tapi kayak emang banyak baju yang robek-robek gitu kan. Ini juga ini kosong. Soalnya banyak yang pinjem. Kita pinjem di sini. Apa ya nama tokonya? Nggak ada nama tokonya. Pokoknya dia tuh deket ini. Belokan sini. Terus dia tuh ada bunga-bunganya ini, toko yang ini. Lihat tulisannya Manwon, tapi aku bayar 25.000. Nih. It's time to say goodbye. Nih ada video perpisahan. Oke guys, kita udah selesai dan ganti baju yang tadi. Aku mau kasih tahu satu hal. Rasanya tuh masih kayak pakai hanbok padahal kita udah ganti. Kayak apa ya, di pinggang gitu rasanya tuh bener-bener kayak ketat banget. Kayak pakai hanbok gitu. Kita mau kemana? Oke. Aku ngikutin plannya Bening. Ini cepat ganti. Karena kan ada tempat nyewa kita supaya kita bisa buka toko. Iya, nyewa-nyewa kayak gini. Banyak toko-toko di situ juga. Sumpah sih ini udah banyak banget orangnya dibanding tadi. Lihat, lucu banget, banyak banget toko-toko yang rumahnya desainnya masih kayak gini, tradisional. Sana juga cantik banget. Ah ini guys, toko pai pertama di Korea katanya. Tahu. Yuk. Yuk kita masuk. Ini 9.000 segini ya. Ini 1.800, ini 1.500. Oke, ini ya. 1.500. White choco. White choco pie, ini choco pie. Halo, kalian mau enggak masuk ke YouTube aku? Halo, ini dari Jeonbuk. Mau ngasih tahu. Apa? Halo guys, jadi kita habis beli PNB, katanya ini choco pie pertama di Korea. Coba nanti pas buka puasa ya. Asik. Udah siap banget gue jadi vlogger, wah. Ini guys, ada mochi, mochi buah-buahan. Lihat, kelihatan enak banget. Mochi. Ini guys, ada makgeolli. Udah boleh, harap. Jadi ini cokelat
pai pertama di Korea. Kalian tahu kan kalau choco pai yang di Lotte, Lotte choco pai itu tuh ini choco pai pertamanya. Kita masuk sini. Bagus banget ini buat foto-foto. Kalian kalau jalan-jalan boleh kok. Halo, kita lagi jalan-jalan. Jadi guys, ini roti tadi. Pengen nyoba rasanya kayak gimana? Mari kita coba. Kita bakalan nyoba, bukan sih, aku bakalan nyobain. Dia coklat, terus dalamnya itu kayak ada marshmallow gitu deh. Marshmallow ada kayak coklatnya juga. Maaf ya yang berpuasa. Temen aku guys. Tapi marshmallownya gak kayak choco pie ya? Choco pie? Tapi choco pie kayak marshmallow itu lek. Ini kayak lebih lumayan. Ini marshmallownya? Gak kayak yang Lotte maksudnya. Ini kayak lebih lembut sih. Ini kalau choco pie yang di toko-toko kan bisa tarik gini kan. Ini lembut gitu. Kayak krim. Enak. Dalamnya kayak gini. Jadi guys, kita tadi udah muter-muter, udah pakai hanbok, terus udah foto-foto sampai capek, dan sekarang udah sore jam. Apa kok di mana? Kayaknya sekitar jam 4. Baru tahu. Belum. Jam 3.20. Jam 3 lebih 18 kirain udah lama. Jam 3 lebih 18. Sepertinya abis ini kita mau pulang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.